Kita mau ke pulau penyu, guys. Oh my god. Dari sendal. Kita mau naik perahu terus kita mau lihat penyu. Lihat deh, kalian bisa lihat itu nih. Wow. Jadi kalian bisa lihat penyu tanpa kalian harus berenang. Hebat kan? Konservasi sumber daya alam itu yang nanti melepas lagi ke laut dan dikasih yang baru, karena ini penyu kan dilindungi pemerintah, kita nggak boleh begitu bunuh-bunuh, nggak boleh dijual belikan juga. Oh gitu ya. Ya. Wah, ini mandi banget ya penyu. Ya. Oh, ini enak banget. Ini dia bisa hidup lebih dari 100 tahun. Gila, sama manusia. Panjang umur. Aduh. Ya.
Nanti mau megang itu ngangkat enggak apa-apa. Aduh sakit gitu gini. Yang kecil aja nih, yang kecil, yang kecil. Caranya begini. Nah, dia enggak gigit kok. Jangan ya, dilepas. Ya. Kalau lepas sakit. Ya. Takut Pak. Dikasih makan. Makan. Dikasih makan. Silakan. Aduh. Enggak apa-apa ya gitu dah. Oh, mantap. Ayo lihat sini deh. Adik. Nah, kalau sudah di sini kita selesai, sekarang kita pindah. Ya, pindah. Lihat yang kecil. Nah, ada yang umur seminggu. Aku nggak pernah lihat penyu segede itu. Paling ya itu sih. Maksudnya kayak aku tuh biasanya lihat penyu gede tuh kayak cuman patung, souvenir, and then like apa namanya, gambar gitu. Boleh angkat tuh deh. Dan ini tempat penyu juga. Ini dulu nih. Apa ya? Itu yang 8 hari yang Jungana. Natural. Iya, itu kecil banget. Kalian bisa bayangin gak sih segede itu sama sekecil? Hah? Lucu banget, lucu. Kalau ini belum boleh dipegang ya, Pak Made? Masih lembek soalnya. Iya. Lucu banget, gemes. Nah, itu udah lumayan gede. Temennya ini ada lebih dari 175. Jadi dibagi berenam. Oh, sini sedikit, sana dikit. Ini satu penyu, satu ibu. Oh, satu ibu? Satu ibu yang lebih dari 170 anaknya. Jadi ibunya sih yang tadi? Ya, ibunya nelor, langsung kabur. Begitu anaknya netas, kalau dia di alam bebas, dia nyari makan sendiri. Kalau udah netas, dia itulah penyu. Ibunya udah pergi. Oh, ibunya udah nggak ada? Ya, ibunya ada, cuman di laut ya. Kalau penyu memang gitu, bukan kayak manusia. Anaknya harus dikasih air, kasih susu. Kalau ini lain, begitu lahir, mandiri langsung, nyari makan sendiri. Itu kalau penyu. Wow. Penyu itu binatang yang pintar. Kalau bernapas angkat di atas. Ini. Dia punya paru-paru. Kalau mau masuk boleh di belakang aja, nggak boleh. Alas atau nggak boleh? Ini dia nggak boleh masuk deh. Si Raja Wali, ayo. Pertama kali aku lihat burung elang. Soalnya burung elang itu biasanya kan suka terbang, nah itu. Tapi ini baru pertama kali aku lihat dia staking. Gitu. Dan itu ada burung hantu guys, burung hantu. Aku pernah kok lihat burung hantu, tapi kayak gak sedekat ini karena aku lihatnya di safari dan kita kayak sekalian jalan pakai kereta gitu. Dan burung hantunya gak begini matanya. Dia tuh matanya gimana sih? Pupilnya tuh kecil lah ya intinya. Pak Made, ini burung apa sih, Pak? Burung rangkong. Oh, Ade. Kok dia
Itu dia makannya buah pepaya guys, dan kita ke sebelah sini. Kalian tahu kan itu apaan? Ini BTW lagi first time aku lihat bat, I mean like kelawar Batman. Ularnya tuh lagi ganti kulit, jadi kulitnya bisa diklopek-klopek ya, dikupas-kupas. Nah. Sakit gak sih? Oh my god. Mungkin sakit ya, dia enggak sakit, enggak ngomong juga nih pegang gini. Gini ularnya. Gini enggak apa-apa. Adek digendong ke sini enggak apa-apa. Apa, digendong. Oh my god. Pegang gini. Adeknya mau gendong. Di sini aja taruh. Biar enggak keberatan. Asik. Ya, sip. Sekarang pegangnya di sini. Di sini aja. Ya, di situ aja. Guys, ini ular guys. Kalian tahu kan ini apaan guys? Ini ular piton. Wow. Ular piton. Ini namanya ular piton guys. Enak. Jadi foto. Ya makannya ini seminggu sekali ini makannya. Makannya daging sapi. Oh, tidak. Daging manusia. Ate. Ade, ke sini, Cece. Foto Cece. Kamera Cece. Satu, dua. Kamu gila, akhirnya aku berani. Akhirnya aku berani pegang ular. Ini kan foto meluk ular. Kalau yang gitu itu namanya ular kobra. Iya, ular kobra itu jalan nih. Just remember about Jafar and the Aladdin's. Oh my god. Ya, Maxwell. Ya. Oh, we're right. Bye. Bye. Okay, dia kaget pertama kali di kamera katanya dia. Guys, ada burung tercantik di dunia namanya kuntilanak. Tapi masalahnya dia belum mekar sayapnya. Kalian tahu kan kalau burung mekar enggak bisa terbang, so. Dan sini ada luwak. Hai. Tuh, delet. Yang biasa ada di kopi-kopi gitu kan, kalian pasti tahu. If I remember, kayaknya pupnya luwak itu biji kopi. Nah ini Cik bisa dipegang Cik. Ini buah nasi lampir. Lalu ini makannya toge, Ini iguana. Makan sayur-sayuran. Sekarang kita mau cuci tangan dulu karena kita habis megang beberapa binatang dan kita harus cuci tangan. Ya, ayo sini kita duduk dulu barangkali mau minum, silakan minum. So, di pulau ini, pulau penyu ini, aku kira cuma ada penyu doang. Tapi enggak taunya ada binatang lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Jadi kalau kalian belum pernah lihat luwak, merak atau apa, kalian harus wajib kesini. Oke. Don't forget to like, comment, and subscribe, guys. Bye-bye!
Ini kok miring banget sih, seriusan? Takut. Max, buruan! Wow! Makasih ya yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Stay tune di next videonya. Dadah!